Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat gimana? Alhamdulillah. Tuh, iya. Sekarang juga kebajiran. Ada apa-apa? Gak apa-apa itu kalau jenengan, yo pakai. Jenengan tidak pakai, pasal aku pakai. Ya, enggak betul. Berapa semuanya? Jumlahnya ada 30 yang ada 16 7. Kamar bisa berapa orang? Ini di sini yang 19. Tapi tidurnya di sini ada. Oh, ini ada. Ya. Ini juga ada. Ya, bagus di sini. Ya, ini lah. Buka. Ya, putri sana, tetap putri sana. Tadi lihat. Ini sumur nih. Ini sumur nih kita sumur sendiri. Ini dapur sehari masaknya di sini, Pak Ganjar. Si masak siapa? Umi, Umi. Ini Bu Jenny. Oh, Jenny apa? Engkongnya, pengasuhnya. Ya. Iya, putri. Oh, ya. Terus mereka sekolahnya di luar. Kita kebetulan menerima anak yang orang tuanya terdampak COVID kemarin. Alhamdulillah. Terdampak apa meninggal karena meninggal. Ada yang meninggal, ada yang terdampak. Terdampak biasanya kan dia bekerja. Jadi kalau yang terdampak orang tuanya masih ada ya? Masih ada. Jadi tidak semua anak-anak yang di sini yatim piatu. Tidak semua. Kalau sekarang terjadi. Jodoh apa lah? Betul. Ini anak saya, Pak. Oh, Mas Ali. Ngalim dulu. Ini anak yang sudah lulus total. Oh, sudah lulus kemarin 2014. Ini anak yang lulus. Dia sudah lulus, kita tempel di sini. Oke. Dan yang sudah. Terus sudah ada yang lulus terus pergi kerja gitu sudah ada. Ada. Sudah punya. Kita kan sejak tahun 2006 toh. 2006. Oh, oke. Jadi sudah ada alumninya ya? Iya, sudah banyak. Assalamualaikum. Yang sudah divaksin dua kali? Oh, semua sudah dua kali ya. Nah, kenapa ini penting? Agar kita semua bisa menjaga kesehatan. Banyak yang awal-awal dulu kan kan tidak mau divaksin. Nah, sekarang kita menjaga kesehatan. Alhamdulillah sekarang mulai kasusnya menurun. Tapi jangan tengah dulu. Harus sampai tuntas-tas. Tuntas-tas semuanya. Dan tentu saja karena sudah situasinya sudah membaik, nah yang belajar juga harus belajar yang rajin, ya belajar yang sungguh-sungguh. Apalagi selama bulan Ramadan ini menjalankan ibadah puasa bisa melaksanakan secara lancar, belajarnya sungguh-sungguh sambil terus berdoa. Kalau kemudian situasinya baik, ya waktu itu melihat keliling-keliling depannya tempat. Masyarakat mulai bergairah lagi, semangatnya muncul lagi, optimismenya muncul lagi, insya Allah sudah akan kembali baik. Nah kalau kembali baik lagi, ya sudah kita menyiapkan masing-masing pasti ada punya cita-cita siapa dan mulai hari ini. Karena pandemi ini hampir 2 tahun membuat orang gak enak semuanya gitu. Kabel lah enak, sekolah gak enak, ya
dulu pengennya sekolah itu bolos gitu kan. Dulu kan gitu ya, mau sekolah pengennya bolos. Sekarang jika ini gue 2 tahun, apa pusing gitu kan. Kamu berdoa atau? Terus kemudian yang usaha juga repot, yang mau beribadah juga dibatasi. Maka mudah-mudahan sekarang baik. Nah sekarang karena masuk dalam Ramadan biasanya banyak yang beribadah, sholat dan sebagainya, saya tidak tetap menggunakan masker ya, tetap menggunakan masker, tetap apa namanya mengatur jaraknya. Tapi insya Allah kalau di sini sehat semuanya sih aman dan gembira, aman. Nah kalau itu bisa dijaga, tularkan pada teman-temannya, pada kawan-kawannya yang lain. Dan Pak Presiden kemarin sudah menyampaikan, insya Allah tahun ini akan ada mudik. Balik dengan mudik ya, aneh karena sudah rong tahun lompat gitu ya, kira-kira. Mudah-mudahan juga semuanya bisa menjaga diri. Belum selesai pada soal itu, tantangan kita juga cukup banyak. Karena tetangga kita lagi berterangan, berkebutan gitu. Orang tembak-tembakan, jadi sekarang yang minyak goreng yang larang, tapi itu bisa ngantri di Indonesia atau ya. Tiba-tiba di Eropa yang ngantri. Di Amerika itu harga minyak, di Eropa harga minyak, rokok, bensin, ini pun naiknya luar biasa. Minyak goreng yang ngantri, kodoh. Jadi, ya mudah-mudahan di tempat kita segera bisa diatasi. Idealnya juga selalu dilakukan, tapi kita mesti siap-siap. Kalau kayak BBM itu pasti nanti habis. Nah, sekarang kita ganti, mulailah kendaraannya nanti listrik, gitu kan. Maka adik-adik yang belajar, besok bercita-cita tinggi, mudah-mudahan juga akan bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa kita semuanya. Selalu nanti sehat, aku nanti semangat terus, ya. Selalu berdoa, dan doakan untuk saudara-saudara keluarga semuanya. Kita juga punya semangat yang tinggi. Ada benar buat bakso. Kamu? Eh, mana sobo? Mana sobonya mana? Kartu. Oh, kartu bawa bulu cakot. Top ya. Kemarin dari Wonosobo bulan nenek saya itu dimakamkan di Wonosobo. Rasa apa bakso? Rasa ayam dicokol rasa was-was. Dia makan daging ayam. Giling. Terus digiling campur tepung. Campur tepung. Banyak. Hah? Kok yang ngincin? Terus apa lagi? Dalamnya dicampur di bakso. Itu digiling. Oh itu digiling. Jadi baksonya sudah dibumboni ya? Sudah. Oh berapa goreng dicampur juga? Supaya manis. Tiga minyak wangi. Sampai saya ngajarin apa? Oh, bapaknya pinter jadi bakso? Iya, dagang bakso juga. Oh, dagang bakso. Masa dicampuri budrek, Pak? Orang? Izin menyampaikan Pak Suci, kebetulan kami ini yang lulus, akan lulus 1 bulan lagi, ada 12 anak. Lulus apa? SMA dan SMK. SMA, coba ya SMA, Kancung. SMA, SMK, ini sebelah di mana? SMA, SMA. Di mana itu? Oh nggih. Yeah. Yang ini SMA ada? SMA semua? Iya. Oh, ada semuanya. Yang Sanawiyah ada? Ada. Mana yang Sanawiyah? Oh ada Sanawiyah. Ada. Sejak SD di sini ya? Iya. Dari Jakarta itu asalnya. Oh, kita asalnya dari mana? Dari Jakarta. Malang. Tapi lahirnya di Jakarta. Oh di Pemalang. Ya SD dulu. Ya SD di Jakarta. Ya SD di Jakarta. Ya dulu. Salim dulu. Salim. 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 Salim dulu. Salim. Salim. Salim.
juga jauhnya licin. Ya, semangatnya kok aku licin. Ya pasti itu bajunya masih licin, kuatnya kecil licin ya toh. Nanti nanti kalau bakar sesuatu kualitas bagus, ya toh. Juragan bakso itu boleh order 100 Indonesia. Makanya itu yang pengusaha-pengusaha dari mana? Betul. Dari Wonogiri kalau bakso. Wonogiri jadwalnya bakso. Ya. Dan akal umro ya. Anak juga bisa menjaga diri. Nah ini tadi diberi dari teman-teman. Jadi apa pas-pas mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi berubah untuk anak-anak semuanya. Amin. Baik, tak dulu puasanya lancar semua ya. Amin. Bareng ya, standen ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Yeah, yeah, yeah.